Pemirsa, ternyata di hari kedua penyekatan di gerbang tol Jembatan Suramadu Surabaya, arus kendaraan sudah mulai berkurang. Itu menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi larangan mudik semakin tinggi. Namun masih ada sejumlah pengendara yang mencoba untuk mudik dan tidak menggunakan masker. Berikut laporan reporter Dewi Imroatin dan juru kameramen Aris Rahmatullah. Pemirsa, koper lebaran kembali lagi. Saat ini saya berada di gerbang tol Jembatan Suramadu Surabaya. Saat ini seperti ini penyekatan yang ada di gerbang tol menuju Jembatan Suramadu Surabaya. Terdapat 3 skat baris yang ada di sini, selain juga personil aparat kepolisian yang bertugas memeriksa pengendara yang keluar masuk menuju Surabaya, menuju Madura maupun menuju Surabaya. Nah, selain itu terdapat sejumlah temuan pengendara yang memaksakan untuk masuk ke Surabaya seperti yang terjadi pagi tadi. Terdapat rombongan satu mobil yang seluruh penumpangnya tidak menggunakan masker, sehingga aparat kepolisian terpaksa memberhentikan dan meminta mereka berputar balik juga memberikan masker kepada seluruh penumpang. Nah, saat ini saya bersama dengan Kapolres Tanjung Perak AKBP Gani Setianingrum. Ibu, wah, Ibu tampaknya sedang sibuk memeriksa para pengemudi ya, Ibu. Nah, Ibu, bisa dijelaskan seperti apa di hari kedua penyekatan di gerbang tol Jembatan Suramadu ini, Ibu? Ya, baik, untuk hari kedua penyekatan di pos checkpoint penyekatan Surabaya ini, ya, ini anggota sudah mulai dari pagi, ya, bersama dengan 3 pilar dari TNI, dari pemerintah kota, kemudian kita juga dari Jasara Harja, dari Dishub, semuanya bergabung bersama di sini untuk melakukan kegiatan penyekatan karena memang sesuai dengan larangan pemerintah, ya, larangan mudik. Nah, namun di hari kedua ini berbeda dengan hari pertama. Kelihatannya jumlahnya dari arus lalu lintasnya kendaraan yang menuju ke Madura ini sudah mulai berkurang, ya. Beberapa hal yang kita temui di sini memang ada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Tentunya kita himbau tetap menggunakan masker dan kita berikan masker. Itu ya. Terus ini tadi juga ada pengawalan dari PMI, ya, yang mereka sudah melakukan kegiatan isolasi, ya, yang dari Juanda kemudian isolasi di Rumah Sakit Haji, ya. Ini tadi sudah diberikan pengawalan untuk menuju ke Madura, ya. Ibu, untuk hari kedua ini ada temuan seperti apa? Mungkin tadi seperti tadi, ya, ada satu rombongan yang ternyata tidak memakai masker. Mereka alasan apa atau bagaimana? Seringkali yang muncul, yeah, seperti apa itu? Iya, yeah, ini kebetulan tadi di sini, ya, ada para ini, ya, dengan menggunakan baju apa istilahnya, ya, gamis, ya. Mereka memang berasal dari Pamekasan. Tujuan mereka ternyata tidak kemana-mana, hanya cuman pingin ke pos Suramadu ini untuk mendoakan, ya, datangnya mendoakan agar semua kita ini bisa seperti sedia kala, ya. Pemirsa, demikian laporan saya di gerbang tol Jembatan Suramadu Surabaya. Jangan lupa patuhi himbauan pemerintah untuk tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas mudik. Dengan dari rumah kita masih bisa melakukan silaturahmi. Saya Dewi Meratin bersama Aris Rahmatullah melaporkan dari gerbang tol Jembatan Suramadu Surabaya.